bercerita, berbagi, berbahagia bersama Stiani Story. Hai, jumpa lagi dengan Stiani Story di sini. Kali ini saya masih lanjutan dengan video kemarin ya. Saya ajak jalan-jalan di tepi pantai Singgi. Ini masih lanjutan yang kemarin. Selamat menikmati. Semoga suka. Kita jalan ke arah sana ya, ke arah MTR. Singgi ini banyak madau ya sebenarnya. Yang sebelah sana juga madau. Yang itu juga madau. Ini madau kecil ya guys. Untuk perahu-perahu penumpang kalau mau turun di sini. Di depan itu. Ini Grand Morrison. Ada beberapa blok di dur-dur ini. Kedur-dur. Nah, ini pemandangannya luas. Sana Koi Fong. Itu tempat-tempat kuburan. Sana Jinwan, itu gedung yang tinggi sana itu Jinwan itu. Tuh yang tinggi sendiri itu. Nanti ke sana lebih dekat lagi. Ini saya masih sendiri karena masih terlalu pagi. Saya suka keluar pagi-pagi ya daripada keluar siang. Karena kalau keluar siang itu majikan saya berisik. Kok nggak cepat keluar, nggak cepat begini gitu. Jadinya saya senang. Namun cepat keluar gitu aja. Nah, ini juga Grand Morrison tadi ya. Gede luas tempatnya. Atas masih ada podium, ada taman lagi. Baru rumah. Burungnya biasanya ramai, cuma ada satu. Nah, itu kan. Ada perahu. Sekarang kan. Itu perahu orang-orang pekerja yang di kapal-kapal itu kalau beli makan kan berhentinya di sini. Terus beli makannya di sebelah sini. Sini banyak penjualan makanan. Restoran gitu ya. Sini mulai rame. Udah mendekati MTR. Tapi kira-kira masih 5 menit, 8 menit, 10 menit lagi ya. Kan saya jalannya santai banget. Menikmati karena ini public holiday tanggal merah. Jadi saya lebih nyantai untuk liburan. Istimewa jalan-jalan, olahraga gitu aja kalau hari public holiday begini. Nah, ini adalah Jingyi Matau. Nah, itu tadi. Oh, ternyata itu tahu imigrasi, guys. Kan di kapal-kapal penumpang itu kan banyak orang-orang masuk ke sini begini ya. Nah, ini Jingyi Matau diulangi lagi. Ini terminal Siupa itu apa ya, minibus, terminal minibus yang sana, bus itu yang ada kuning-kuningnya gitu itu bus. Ini yang minibus taksi. Ini ada fast food Tai Heng, ada McDonald, ada Takalok sana banyak banget, ada restoran juga. Saya lewat yang dalam sini ya, dekat laut. Sebenarnya saya sudah pernah pas ini karena menggunakan masker. Ya begitulah, nggak menggunakan nanti didenda. Dendanya sekarang 5.000 guys. Oh, 5.000 Hong Kong dolar. 5.000 Hong Kong dolar itu sekitar 10.000 lah enaknya.
10.000, 10 juta sih Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah melihat video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe-nya ya. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Sampai ketemu di video selanjutnya.